Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ini aku akan buat unboxing video yang baru dapat daripada More Collectibles dan juga Drop By Toys. Dia buat giveaway. Bila dia buat giveaway, aku join. Aku join masa tu lebih kurang last minute dah. Dah dapat. Dan aku berjaya dapat giveaway tu nombor 14. Dan dia orang dah hantar dah. Dah buka dah kotak dia. So aku akan buat unboxing sekarang. Sebenarnya ini kita ada 4 item. Saya buka satu kotak ni yang khas untuk More Collectibles dan juga Drop By Toys. Dia buat collab sekali, kita buat giveaway. 25 pemenang dia orang dapat. So kita akan buka. Dia orang ada bagi satu. Ini aku dah menang 2 kuasa ni punya Funko Pop dengan satu lagi. Ha, ni Funko Pop dia. Dan juga ni Alice in Wonderland. Ni Funko Pop aku rasa. Dan ni aku rasa free gift tu. Kita kena tengok dulu. Okay, so dah kosong dah semua. Yang ni aku akan buka satu persatu. Kita buka yang ni dulu. Apa yang aku dapat. Saya bagi ni silica gel. Silica gel pun ni. So dia ada pop mat. Make something fun. Kita akan buka dalam form dia ni. Not sure home dia ni. Tapi okay, it's looking nice, awesome. Jadi dia tak okay. Oh, ada cawan. Ini apa ni? Ini kek fikir tu. Okay, kita akan buka satu lagi. Alas Wonderland. Oh ni, Alice in Wonderland punya. Oh ni lah. Oh kotak dia asing. Bawa aku faham. Dia tak nak bagi rosak kotak ni. Kalau masuk sekali, punya shipping kemungkinan boleh rosak. Apa-apa boleh jadi masa shipping. Tak boleh nak cakap apalah. Oh inilah Alice in Wonderland. Thank you guys. So kita akan buka pop. Pop ya. Oh, dia bagi cap. Congratulations, Faiz. Nice, nice. Kita akan simpan dia ni. Kita buka. Slow lah buka ni. Tak rosak kan. Susah lah. Kita nak jaga kotak. Kotak penting untuk kolektor Funko Pop. Kotak ni antara yang paling penting sekali lah. Tak nak bagi rosak. Okay ni guys. Ini yang utama dia. Ini dah tak ada apa dah. Okay. Ini dia. Spider-Man 2099. Dia punya Spider-Man Next Generation. Dia pernah keluar daripada game sekuasa ni. Dia punya suit. Dia keluar pada Spring Convention Limited Edition Exclusive lah. Tak sangka aku menang Spider-Man ni. Okay. Daripada Marvel punya line. Ombu 761. Dia orang banyak. Maknanya 761 ni dah ada 700 lebih lah. Dia punya Marvel punya keluaran. Okay. Ini kotak main lagi lah. Min conditions. Oh, awesome, awesome. Really nice, guys. Okay, so dengan ini aku ucapkan terima kasih kepada More Collectibles and Drop By Toss for this giveaway. And I hope next time there will be more giveaway. I will join. I will support you guys and thank you very much.